Apakah kalian tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Jadi, kita akan isi gelembung besar ini dengan bola-bola kecil ini. Oke, teman-teman. Di sini kita punya 10.000 bola kecil. Dan kita akan masukkan semuanya ke dalam gelembung raksasa yang ini. Tapi, kenapa gelembungnya masih kempes kayak gini ya? Dan di sini kita punya gelembung yang sudah kita isi dengan angin. Aku akan masuk ke dalamnya. Tapi sebelum itu... Teman-teman, aku akan berendam sejenak karena di dalam gelembung ini akan sangat panas. Wah, seperti membeku. Sekarang ayo kita masuk. Iya, sekarang aku sudah di dalam gelembung, teman-teman. Dan sekarang saatnya berpesta. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masukkan bola kecil ke dalam sini. Sebelumnya, aku ada ide yang sangat bagus. Iya. Ayo-ayo sini, ikut aku. Oke, kalian lihat bolanya di sebelah sana. Nah, kita harus basahi mereka sebelum kita memasukkannya ke dalam sini. Untuk itu, kita harus menyeberangi kolam melalui pelampung-pelampung itu tanpa menyentuh airnya. Karena kolamnya penuh dengan lahar. Kalau mau dilakukan, tekan like. Baiklah, ayo mulai. Di mana kita harus mulai? Apa lewatin pelampung emoji atau kasur angin? Kasur angin aja deh. Oke, ini dia. Kita berhasil mendarat di kasur anginnya. Oke. Ayo lanjutkan. Yeha. Aku nggak boleh nyentuh air nih. Tulis komentar jika menurut kalian memungkinkan untuk menaiki tuan burung. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman, ada pelampung lollipop. Oke, baiklah. Hampir aja. Baiklah, sudah sampai. Ayo, kita hampir terbakar. Sekarang kita hampir berhasil. Kita tepat di pinggiran. Baiklah, kita hanya perlu melompat ke sana. Aku terjatuh. Oh tidak, ini tidak adil. Paling nggak kita sudah coba deh ya. Oke. Adrichan tersayang pun datang. Konsentrasi. Ya. Dan kita sudah sampai mencapai bola-bola menakjubkan ini. Baiklah teman-teman, mari istirahat sejenak sebelum kita masukin bolanya. Karena aku perlu menyegarkan diri, di dalam sangat panas. Apa kalian siap? Iya. Wow, segar. Baiklah, ayo mulai. Ambil bolanya. Teman-teman, sekarang saat yang dinanti. Lihat, kita sudah buka gelembungnya dan sebentar lagi kita akan mulai bersenang-senang. Wah, ini benar-benar gila. Kumpulan bola. Masih ada 4 kotak lagi. Maksudku 3 kotak lagi. Oke, dan masuklah mereka. Tolong. Tolong. Sekarang kita akan masukkan isi kotak terakhir. Aku nggak bisa gerak sedikit pun. Bantu aku. Aku kehausan hingga mau mati rasanya. Aku perlu masuk ke dalam rumah dan minum segelas air. Kalian mau ikut denganku? Ayo. Ayo teman-teman, hampir sampai. Aku baru mencapai anak tangga ketiga. Bola-bola ini terus bergerak. Kita harus naik tangga. Lucu sekali. Kalian paham? Kita harus melakukannya karena aku butuh minum air. Aus sekali, butuh air. Ayolah. Oke. Tinggal satu anak tangga lagi. Kita pasti bisa. Tenang atau gelembung ini akan jatuh ke bawah. Dan itu akan jadi sia-sia. Kalian paham? Oke. Ayo. Dorong. Sekarang tinggal berdiri. Ini adalah momen penentuan. Tidak, jangan jatuh. Jatuh! Bagaimana ini? Wow!
Bagaimana kalau kita bermain di kolam di situ? Tulis di kolom komentar apa yang akan terjadi. Apakah kita akan tenggelam atau mengapung? Tulis sekarang. Ayo pindahin bolanya ke sini. Oke, ayo kita mulai bergerak. Oke, ayo kita lompat sekarang. Baiklah, 1, 2, dan sangat menyenangkan. Dia ngambang lebih baik daripada kapal. Cukup menarik. Ayo kita coba berdiri di sini. Aku rasa. Oke. Panjang umur bagi bola-bola. Kalian tahu kita mau ngapain sekarang? Tada! Kita akan basahi bola-bola ini. Betapa senangnya, menakjubkan sekali. Bagaimana tampilan gelembung ini dengan penuh air dan bola? Menurut kalian apakah gelembung atau ngapung? Tulis komentarnya ya. Wah, sangat dingin. Satu, dua, dan... Ayo kita lihat apa kita bisa mengetahui kedalaman air di sini. Ayo kita menyelam ke dalam bola-bola ini karena ada banyak air di bawahnya. 1, 2, dan 3. Teman-teman, dengan gelembung ini kita tidak bisa jalan-jalan sekarang. Tapi ini terasa menyenangkan, kan? Aku cinta bola-bola ini. Teman-teman, ini sangat menyenangkan, tapi aku rasa aku perlu lebih banyak bola. Karena menurutku ini jauh dari cukup. Tapi aku nggak bisa gerak. Bergerak di gelembung dan bola-bola ini sangat sulit. Aku butuh bantuan. Adri! Lala butuh bantuan. Ayo teman-teman, ayo bantu Lala. Lala, apa yang terjadi? Adri, aku butuh ke halaman belakang dan mencari lebih banyak bola. Tapi aku nggak bisa gerak. Bisa tolong nggak? Iya. Oke, ayo. Aku baik-baik saja. Ini tidak berhasil. Coba pakai mobilnya. Ayo. Ide bagus. Ini dia. Kita mulai bergerak, teman-teman. Ayo kita temukan lebih banyak bola. Ayo. Kita pasti bisa. Hampir sampai. Ayo kita pergi mencari bolanya. Oh teman-teman, aku sangat menyukai tantangan ini karena aku sangat menyukai bola-bola berwarna. Ayo kita isi gelembungnya dengan bola yang ada di kotak itu semuanya. Ayo kita masuk kembali. Memasukkan bola-bola ke sini adalah sebuah tantangan tersendiri dan aku tidak bohong. Ayolah kita mulai. Ayo mulai masukkan lebih banyak bola. Bolanya datang. Wow. Sekarang aku terkubur dalam bola. Tolong! Beritahu aku gimana kelihatannya. Tulis komentar kalian sekarang karena aku gak bisa lihat apa-apa. Sekarang subscribe ke channel Keluarga Gokil. Bolanya menyuruh kalian untuk subscribe sekarang. Yeah! Oke teman-teman, bola-bolanya sudah masuk. Dan sekarang kita akan memompa air ke sini. Tapi tebak siapa yang akan masuk ke sini bersamaku. Aku! Yeay! Ayo masuk. Hati-hati, jangan tumpahin bolanya. Adri udah masuk. Baiklah, ayo mulai. Teman-teman, kita sudah siap. Adri, kamu siap? Iya. Ya. Adri tersesat di dalam bola-bola ini. Adri, ayo aku akan menyelamatkanmu. Kamu ditelan oleh bola-bola. Ada terlalu banyak bola. Lihat ini semua. Apa kamu bisa hitung ada berapa nih bolanya? Ada 10.000 bola. Kita kuat. Wow, Adri jangan tenggelam.
Baiklah, ayo. Aku bisa berdiri. Ah, rasanya kayak diadukan semen, gak bisa gerak nih. Teman-teman, kita batalkan rencananya. Kita gak bisa kemana-mana, mustahil ini bergerak. Ini keras-keras banget. Tapi aku pikir kita dapat melakukannya. Yeah. Baiklah teman-teman, dan ini semua adalah tantangan gila di keluarga Gokil. Katakan padaku, seberapa suka kalian dengan kami mengisi gelembung ini dengan bola-bola? Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan tekan like untuk video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Yeay! Sampai jumpa. Sampai jumpa.